Terasa tinggal sedikit. Semoga cukup ya sampai nunggu gajian. Ini beli berasnya agak murah, jadi berasnya kotor banget. Gak apa-apa deh. Masak sayur, ini gerasnya udah dibersihin. Mau masak apa ya kira-kira? Ibu mau beli ikan sarden aja deh, yang banyak vitaminnya dan harganya juga murah. Kalau gitu ibu ke warung dulu deh. Mana uang ibu ya? Aduh, nggak ada uang lagi. Udah ngutang aja deh. Jualan dulu. Ini cuacanya kayaknya siang ini nih lumayan panas. Mudah-mudahan jualan saya laris manis. Es krim saya kan sudah 3 hari ini. Masih enak nggak ya? Coba saya cicipin dulu. Enak apa enggak ya esnya? Cukup manis. Kok agak aneh ya ini rasanya. Es krim. Ayo yang dingin. Nah, ibu cari sayur di kebun aja deh. Ya, terongnya belum berbuah. Ini ada satu. Dua, aduh, dikit sekali, nggak cukup. Ini semut lagi. Ibu lari aja deh. Kamu kemana ya? Takut. Es krim. Hati-hati kalau jalan tobu. Sakit. Aduh pak, ada apa itu pak? Ada apa? Suara serem. Aduh, mana? Mana bu? Bu, siapa ini lari-lari tobu? Ada apa? Ada suara kayak hantu yang lagi viral itu loh pak. Mana? Aduh, takut di sana. Aduh, ini udah gak ada lagi. Ngomong-ngomong, bawa apa ini pak? Ini saya jualan bu, jualan es krim. Wah, kok kebetulan banget saya haus. Wah, ini sedap nih es krimnya. Berapa yang ini pak harganya? Oh yang itu, saya kasih promo aja bu, 5.000. Ah ya udah deh, ntar. Kok murah banget ya? Kok rasanya kayak gini ya pak? Oh itu es krim terbaru itu bu. Ya udah sini bayar. Anu pak, tapi saya nggak bawa uang. Nanti saya bayar pas gajian ya. Soalnya saya mau ke warung beli sayur aja mau ngutang. Ngomong doang kalau nggak punya uang. Wedenya marah.
Enak. Gak apa deh. Lumayan lah. Mungkin katanya es krim baru ya jadi rasanya kayak gini. Aduh, kok perut saya jadi sakit ya. Aduh, gimana ini? Au, aduh. Apa cara es krimnya ya, jangan-jangan ya. Kamu melahirkan dengan gara-gara es krim palsu.